Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nadin Elektronika. Tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, LCD, LED, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini saya akan sedikit share, yaitu cara setting TV LED merek LG ya, agar dapat menangkap siaran TV digital tanpa set-top box. Oke, yang perlu kita ketahui yaitu tidak semua TV LED LG bisa menangkap siaran TV digital. Dan pada video kali ini yang saya bikin tutorial yaitu tipe LG 32LJ500D ya. Dan ini untuk model ini sudah support TV digital. Jika belum bisa menangkap siaran program digital, tinggal kita setting ulang ya. Dengan caranya seperti ini. Pertama kita masukkan seperti biasa antenanya, jack antenanya. Usahakan menggunakan antena khusus TV digital ya, yang ada busternya. Oke, setelah antenanya dimasukkan ke lubang anten jacknya, kita pijit tombol yang gerigi ini ya di remote. Kita masuk ke menu di sini. Kita masuk ke menu. Kemudian kita geser ke bawah ya, ke program ke sini. Kita geser ke program menggunakan tombol bawah ini. Oke, setelah itu tinggal kita pijit oke. Langsung saja kita setting di pencarian program otomatis ya. Biar nanti semua program bisa di setting. Oke, tinggal oke saja. Di sini antena apa kabel kita pilih yang anten ya. Kemudian tinggal oke lagi. Mulai ya, tinggal oke lagi, tombol oke. Nah, di sini kalau TV yang support bisa menangkap siaran TV digital, tandanya di sini ada tulisan DTV ya. Ini ada tulisan DTV, radio dan TV. Kalau tidak ada tulisan DTV, berarti TV Anda belum support untuk menerima siaran TV digital. Nah, ini sudah dapat ya. Sudah dapat 15 program untuk TV digitalnya. Kita tunggu di sini sampai 100% ya. Kita tunggu sampai selesai 100%. Biar videonya terlalu panjang, tidak terlalu panjang, akan saya pause dulu videonya. Oke, ini pada posisi 57%. Ini sudah dapat 46 program ya. Kita tunggu sebentar lagi sampai selesai. Jika memang tidak ada kendala di tuner atau mesinnya, otomatis dia akan menangkap ya untuk siaran DTV-nya. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai 98% dan tertangkap 46 siaran DTV. Nah, ini dia untuk siaran DTV-nya sudah ada. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial singkat kali ini, cara setting TV LED LG agar bisa mendapat siaran TV digital. Dan pada video kali ini TV LG tipe 32LJ500D ya. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.